Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Tuyul Online Reborn. Seperti biasa, gue bakal nge-review atau nge-share game dan aplikasi. Nah, di konten kali ini gue bakal nge-review aplikasi yang bernama Cash Karma. Kalian bisa download di Google Play Store, nanti linknya gue cantumin di deskripsi video ya guys. Nah, sebelum ke videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian tidak akan ketinggalan update-update video atau garapan dari channel ini ya guys. Nah, langsung saja ke videonya dan jangan di skip-skip, nanti kalian gak paham ya guys. Oke, lanjut. Oke, gue udah di aplikasinya. Nah, berandanya seperti ini ya guys. Kalian bisa check in setiap hari, maka kalian akan mendapatkan bonus ya guys. Terus di sini ada sign up, kita coba klik. Nah, silakan di sini kalian cantumkan email kalian, username dan password ya guys. Jika sudah, silakan kalian klik sign up. Nah, barusan gue udah siap. Terus tugas selanjutnya enter referral code. Nah, kita klik. Nah, di sini kalau kalian tidak keberatan, silahkan cantumkan kode referral punya channel ini ya guys. Nanti gue simpan kode referralnya di deskripsi video. Nah, bisa kalian lihat setelah gue masukin referral, gue dapet bonus 300 poin ya guys. Oke. Terus di sini juga ada verifikasi email, silahkan kalian verifikasi. Terus di sini juga kalian bisa mengisi survei, surveinya terbagi 3 dan rewardnya juga beda-beda. Terus di sini juga ada tugas yang lumayan. Jadi di sini kalian ditugaskan untuk mendownload aplikasi ya, misalnya yang ini. Kalian disuruh mendownload aplikasi Karma Reward. Nah, setelah kalian mendownloadnya, maka kalian akan mendapatkan 750 poin ya guys. Terus kita beralih ke menu reward. Kalian bisa redeem lewat PayPal, Amazon, iTunes, Google Play, Play Store dan lain-lain, masih banyak ya guys. Nah, di sini kalau kalian redeem lewat PayPal, maka minimal pembayarannya adalah $10 ya guys. Terus kita klik ke menu profile. Nah, jadi di sini ada catatan tugas yang udah kalian kerjakan ya. Nah, yang terakhir kita ke invite friend. Nah, kalian bisa mengundangnya lewat share link. Di sini kalian bisa meng-share-nya lewat WA, Facebook, terus email dan lain-lain. Nah, seperti itu ya guys. Nah, segitu aja dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan semoga kalian beruntung dan garapan kalian selamat menunaikan ibadah puasa. Thanks for watching and see you next video.